Saudara saya itu yang masih pelajar itu bisa menghasilkan 1,2 juta sebulannya dari aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin share lagi tentang aplikasi penghasil uang ya teman-teman ya. Dimana kalian bisa menghasilkan uang hanya dari rumah dan mengerjakan tugas-tugas sederhana saja teman-teman. Nah, aplikasi kali ini itu adalah aplikasi buatan Indonesia ya. PT-nya jelas, kemudian kantornya jelas, dan di sini terbukti membayar. Nah, sebenarnya aplikasi ini saya baru tahu beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya, karena ketika saya mengunjungi saudara saya yang notabene saat ini masih sebagai pelajar teman-teman, dia sudah bisa menghasilkan ratusan ribu per bulannya. Nah, pada awalnya saya bertanya kepada dia, dari mana dia mendapatkan uang segitu untuk membeli skin Mobile Legends, kemudian Free Fire, dan lain sebagainya. Ya, maklum lah ya, masih bocah nih teman-teman. Nah, dia lalu menunjukkan sebuah aplikasi di mana dia bisa menghasilkan uangnya. Nah, kan padahal dia belum punya rekening ya teman-teman ya, tapi dia bisa mencairkannya melalui saldo Dana teman-teman. Nah, oke, sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang masih bingung tentang video-video saya sebelumnya dan bagaimana caranya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya bantu jawab. Jika saya balasnya lama, mungkin kalian bisa chat aja langsung di Instagram saya @hendrasetio. Nah, di situ nanti kita bisa diskusi tentang aplikasi atau website penghasil uang yang pernah saya bahas di channel ini, teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai ya, teman-teman ya. Nama aplikasinya adalah Nusa Talent, teman-teman. Nah, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya, biar kalian nggak salah lagi. Nanti kalian akan klik link itu, kalian akan menuju ke Google Play Store ini ya, teman-teman ya. Nah, di Nusa Talent ini, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini adalah aplikasi milik perusahaan yang sudah ada di Indonesia, yang kantornya jelas, dan kemudian di sini itu sebenarnya aplikasi untuk pencari lowongan kerja, teman-teman. Namun, dia juga menyediakan side job, di mana kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Nah, side jobnya apa aja, itu langsung aja kita buka ya. Buat kalian yang belum install, kalian silakan install dulu, teman-teman. Lalu, kalian setelah install, kalian buka ini, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal ya dari aplikasi Nusa Talent ini. Nah, dengan tagline bisa dari rumah, jadi kalian nggak harus ke kantor, kemudian kalian nggak harus ribet-ribet keluar, kalian bisa mengerjakan beberapa tugas side job yang ada di sini untuk bekerja di rumah, teman-teman. Nah, oke, sekarang buat kalian yang belum punya akunnya, kalian pilih daftar sekarang di sini, teman-teman. Nah, di sini ada dua pilihan ya, teman-teman. Yang pertama adalah pekerjaan full time, yaitu kalian bisa mendapatkan pekerjaan di sini. Buat kalian yang mungkin ya masih pengangguran karena pandemi ini, kalian bisa mengakses pekerjaan full time ini. Nah, pekerjaan full time ini sebenarnya ya hampir mirip-mirip seperti lowongan pekerjaan online yang kayak Jobstreet, JobsDB, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, namun di sini kita milih aja yang side jobs ya, karena di sini kita pengennya pekerjaan yang freelance aja, yang bisa santai dan bisa menghasilkan penghasilan tambahan, teman-teman. Kalian pilih side job ini. Nah, selanjutnya kalian masukkan email, password, confirm password, nama lengkap, dan nomor handphone. Sekarang saya akan masukin dulu ya. Nah, setelah kalian mengisi halaman pertama tadi, di sini kita langsung ke step yang kedua ya, yaitu jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian kalian domisili di mana. Nah, ini harus kalian isi sesuai data kalian pribadi yang benar ya, jangan dikarang-karang, teman-teman. Nah, setelah kalian mengisinya, kalian klik aja langsung daftar ya, dan di sini kita dimasukkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, tagline-nya dia, kerja isi, dompet isi. Nah, ini sangat mudah sekali dan terbukti bisa dilakukan oleh sepupu saya yang masih pelajar itu, teman-teman. Nah, kalian di sini bisa baca juga kapan saja dan di mana saja kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari setiap pekerjaan yang kamu selesaikan di aplikasi Side Jobs ini, teman-teman. Nah, kemudian kita geser lagi. Nah, di Side Job ini ada beberapa pekerjaan ya online, teman-teman. Yaitu bisa dengan promosi media sosial, kemudian mengisi kuesioner, mystery shopper, lalu kemudian akuisisi pengguna, QA and QC and review dari aplikasi, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ya, kita next. Nah, di sini juga sebenarnya ada pekerjaan yang offline, teman-teman ya, seperti reseller program, kemudian akuisisi merchant, flyer crew, flyer crew ini mungkin yang menyebar brosur di luaran sana ya, teman-teman ya. Ada event crew dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk, teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan di sini, kalian masukkan aja, teman-teman ya, NIK, KTP, kemudian nomor NPWP itu tidak wajib, kemudian kalian masukkan alamat, teman-teman. Nah, ini ada foto KTP dan foto KTP selfie, ini harus kalian masukkan ya, biar pekerjaan kalian ini bisa dapat banyak, teman-teman. Ini penting, kenapa? Karena yang mungkin untuk pekerjaan offline tadi itu kayak yang sebar flyer dan lain sebagainya, untuk pertanggungjawaban aja bahwa kalian ini benar-benar real orang, bukan orang yang iseng dan main-main di aplikasi ini, teman-teman. Nah, ini bisa kalian lewati dulu ya, ini sekarang saya coba akan lewati dulu biar mempersingkat waktu. Nah, di sini ada dua jadi KTP ya, aktif, pending, sama riwayat. Nah, aktif ini adalah yang sedang kalian lakukan saat ini, dan pending ini yang masih tertunda ya. Kemudian riwayat ini beberapa pekerjaan yang sudah pernah kalian kerjakan sebelumnya, teman-teman. Sekarang kita coba ambil misi sekarang ini.
Nah, ini kalian bisa lihat di sini teman-teman ada dua tab ya, online dan offline. Kita akan coba cek yang offline. Nah, offline ini banyak sekali juga ya, kalian bisa scroll aja, kemudian yang online. Nah, di sini karena kita nggak mau keluar-keluar rumah, kalian fokuskan aja di yang online. Tapi kalau kalian pengen penghasilan lebih, kalian bisa kerjakan yang offline mungkin buat kalian yang masih belum ada penghasilan ya, teman-teman ya. Nah, pekerjaan sederhana di sini adalah follow akun side job ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh pekerjaan simple ya, teman-teman ya. Dan di sini memang tidak dibayar, tapi kalian harus kerjakan, teman-teman. Yaitu memfollow Nusa Talent sidejob.id. Kemudian kalian baca aja cara kerjanya di sini, dan ini sangat gampang sekali, tinggal follow-follow aja akun mereka, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada, kalian bisa lihat ya, teman-teman, ada yang digembok. Digembok ini kenapa kalian nggak bisa ambil? Karena kalian belum memasukkan KTP sama alamat tadi, teman-teman ya. Foto KTP dan KTP selfie itu kalian harus lakukan, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini dengan mengisi kuesioner saja kalian bisa dibayar 2.000 hingga 5.000. Nah, ini ada sisa kuota ya, teman-teman ya. Jadi kalau kuotanya tinggal sedikit, kalian buru-buru aja daripada kehabisan kalian nggak dapat uangnya. Nah, ini real ya uangnya ya, maksudnya benar-benar udah langsung kan ada gambaran gitu loh, teman-teman. Dapatnya berapa? 30 sampai 40.000 hanya review aplikasi, kemudian akuisisi pengguna. Nah, terus terang akuisisi pengguna ini saya masih belum ini ya, belum terlalu paham ya untuk akuisisi pengguna. Nah, ini harus upgrade dulu, nanti akan saya coba upgrade. Kemudian untuk di sini adalah mengisi merca, kemudian menjual produk, lalu QA and QC, lalu event crew, teman-teman. Nah, event crew ini untuk yang di online tentunya nggak sebar brosur di jalanan ya, teman-teman ya. Tapi mungkin bisa aja kalian posting di media sosial kalian tentang brosur dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat penghasilannya memang sedikit. Tentunya mungkin pekerjaannya sangat simpel ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak juga ya, teman-teman ya. Kalian ada filternya di atas, kalian mau event crew atau flyer crew, itu kalian bisa pilih yang menu-menu bulat-bulat di atas ini, teman-teman. Nah, sekarang kalian coba klik yang offline ya. Di sini juga ada banyak juga, teman-teman ya. Kalian bisa lakukan, teman-teman. Nah, yang mystery shopper ini juga ada ya. Kemungkinan kalian disuruh untuk membelanjakan sesuatu di sini, teman-teman. Nah, sebenarnya sekarang saya akan jelaskan ya, teman-teman, apa sih tujuan mereka membuat aplikasi seperti ini dan apa untungnya. Nah, bagi pihak aplikasi tentunya nih, bagi perusahaan Nusa Talent, PT Nusa Talenta ini, teman-teman, itu tentunya untuk memperbanyak atau branding perusahaannya. Jadi dia sedikit menyisakan kerjaan-kerjaan yang sepele-sepele ini kepada kita-kita yang freelancer ini, teman-teman. Dimana otomatis kita freelancer ini akan mendapatkan uang dari aplikasi ini. Tentunya kita bisa mempromosikan aplikasi ini secara gratis kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini jauh lebih murah ya dibandingkan dia harus beriklan di media sosial, beriklan di TV dan sebagainya. Ini salah satu strategi marketing, teman-teman, dimana ini cukup efektif ya selama ini ya. Kalian bisa lihat aplikasi-aplikasi game penghasil saldo dana dan lain sebagainya, itu terbukti sangat efektif bisa mendatangkan pengguna atau user yang menginstal aplikasi itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya track record dari PT ini. Track record dari PT ini kita masuk aja ke Google Chrome. Nah, kalian bisa ketik PT Nusa Talenta Indonesia. Ini kalian bisa lihat ada resmi foto kantornya, ada alamatnya, teman-teman. Kalian bisa lihat, jadi ini terbukti membayar ya. Dan memang sebenarnya PT Nusa Talenta ini adalah semacam kayak jasa untuk mencari pekerjaan gitulah, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara menarik uang dari aplikasi ini? Nah, kalian bisa langsung aja ke pojok kanan paling bawah profil itu, teman-teman. Dari profil ini paling bawah kalian bisa lihat ya, kalian bisa tambah rekening baru, teman-teman. Nah, kalian bisa klik aja di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat, teman-teman, ada BCA, GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Kalian tinggal mana nih? Nah, untuk bagi kalian yang masih pelajar, mahasiswa yang belum mempunyai rekening bank, itu tentunya mereka menggunakan Dana ya, Dana, GoPay, OVO gitu lah. Tapi setahu saya, pengalaman saya yang paling banyak adalah menggunakan Dana. Kalian bisa cek sendiri di Play Store, Dana ini adalah layanan dompet digital yang penggunanya banyak sekali dan sudah didownload 50 juta orang, teman-teman. Nah, mungkin sayangnya buat kalian yang pengguna bank, di sini adanya BCA aja ya, kayak Mandiri, BNI, BRI itu masih belum ada, teman-teman. Jadi, saran saya kalian gunakan aja Dana, nanti di Dana ini kalian transfer langsung ke rekening bank kalian. Daftar Dana itu nggak susah kok, cuman daftar aja pakai nomor HP, kemudian nanti kalian upgrade dananya ini jadi Dana Premium, sehingga kalian bisa transfer atau mencairkan duit kalian ini ke saldo bank kalian, teman-teman. Nah, ini bisa kalian coba ya, teman-teman, buat kalian yang kemarin untuk saldo dolar dan lainnya itu masih kesusahan untuk menghasilkan uang. Kalian bisa coba mengerjai pekerjaan yang ada di aplikasi ini, teman-teman.
Nah, mungkin buat gambaran aja ya teman-teman ya, saudara saya itu yang masih pelajar itu bisa menghasilkan 1,2 juta sebulannya dari aplikasi ini. Dengan mengerjakan hanya, ya kemarin itu saya lihat sekitar 82 pekerjaan lah teman-teman, bisa mendapatkan sekitar 1 juta. Nah, tentunya itu tergantung dari pekerjaan apa aja yang kalian ambil di sini ya teman-teman. Kalau kalian mengincar pekerjaan yang nilainya sangat tinggi, itu otomatis kalian bisa menghasilkan yang lumayan teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman ya, buat kalian yang sudah mencoba aplikasi ini dan sudah berhasil, mungkin kalian bisa sharing ke teman-teman kalian yang sedang membutuhkan pekerjaan atau membutuhkan uang tambahan teman-teman. Nah, nggak ada salahnya kan kita berbagi, otomatis kalau mereka bisa mendapatkan keuntungan di aplikasi ini, kalian bisa mendapatkan pahala teman-teman. Dan semoga ini bisa menjadi amal jariah atau amal pahala buat kalian semua teman-teman ya. Nah, terima kasih buat kalian yang masih ragu, kalian bisa coba aja teman-teman, 1, 2, 3 ngerjain pekerjaan dan kalian coba cairkan. Nah, mungkin dari situ kalian bisa yakin, kalian bisa fokus untuk mengerjakan pekerjaan sederhana di aplikasi ini. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe aja karena di channel ini, karena saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana dunia internet marketing, dunia digital marketing, dan bagaimana cara menghasilkan uang dari internet dengan mudah dan tanpa modal teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.